قال رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى كم تنقسم البدعة؟ الجواب قسمه العلماء رحمه الله البدعة إلى قسمين: حسنة وقبيحة. علماء بقي دواء بدأ بدعة حسنة بدأ بدعة سيئة. Jika sebagaimana yang guru, mereka Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama selain ada lagi sayyidina Hasan bin Sayyid. Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam, Imam An-Nawawi bagi bid'ah ada kelemak bagian haram, makruh, mubah, sunat, wajib. Ma hiya al-bid'atul hasanah? Napa bid'ah hasanah? Jawab al-bid'atul hasanah. Ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitabah والسنه من حيث ايثار الاصلح والاحسن. Sekota bid'ah hasanah itu saya dilihat oleh para ulama nika sesuai kalaban maqasid syariah, sesuai kalaban Al-Qur'an dan hadis manabi bas dari segi mendahulukan selebih bagus dan selebih ganteng. Contoh bid'ah hasanah وَذَلِكَ كَجَمْعِ الْقُرْآنِ فِي مُصْحَفٍ وَاحِدٍ. Seperti mapolong mushaf Quran nang situng lembar, nang situng mushaf, nang situng eksemplar yang bahasa mangke. Contohnya kula ban sampean oni bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih teh beliau ka diontoh meninggalkan Al-Quran pun itu les kapi, hafal kapi, cuma mencar-mencar. Situng berita lima fulan, situng berita lima fulan, situng berita lima fulan. Sampai dalam kisah maqam Al-Quran ini, Sayyidina Umar. Setelah setarian peperangan, kita lul murtaddin la'allahu. Sayyidina Umar mengulati banyak orang-orang yang hafal dari Al-Quran ini, Sayyidina dalam peperangan. Kemudian Sayyidina Umar mikir, leh, mun itu horot arya bahaya. Mun itu horot bahaya. Jadi orang yang hafal Quran dan sampai mati kapi, itu kipah orang yang bosan sekepun se-Quran menjad. Entar dah ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ada bu. Dan rumah engkau ala aku apa perkara serta ikan aku ya Rasulullah. Eger-peger sarang Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ada bu. Iya, Omar jikin buka sarang Allah peker. Bener, mun etorot ari bekal orang posak sakam Al-Qur'an bersebeni dah bud. Akhirnya sepakat Abu Bakar, okay, kita tulis, kita satukan. Nah yuk entar katokang toles wahyu Sayyidina Thabit Zaid bin Thabit. Entar dak ke Sayyidina Zaid bin Thabit kangkui noles dak ke wahyu. Maka kemudian Sayyidina Zaid bin Thabit pada tak langkung, engkau tak bisa ala kobarkar serta ikhlaku nang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Zaid bin Thabit mikir, iya mau bahaya torot ada bahaya. Kemudian sepakatlah etoles dan disitung eksemplar, disitung mushaf etoles kapi ayat sepang kitoles nadin budin kalian tuh ayat terakhir dari surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa litawakkaltu huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nika terakhir abid sesare nika badan etal masahabat fulan nika baru lastare rampong serta jepet oleh sa. Maka kad itu minal bid'ah al hasanah, minal bid'ah al hasanah. Sampai pada ulama nika anoles deka al-kul. Lafal al-kul nika mik bisa lafal kullun iarte lafal umum. Cung lafal kullun. Tunggu dari sekepina hadis-hadis dan ayat Al-Quran ternyata lafal kul kalian toh bada saya tak maknai secara keseluruhan. Bada dengan ayat-ayat kalian toh nika makna kul tak sekepina. Nika makna kul dengan ayat sekalian toh tak sekepina. Sampai pada ulama nika ngarang kitab masalah masalah kullun dalam Al-Quran dan hadis. Ini saking penting ulama. Intinya beda ulama ngarang tentang
kullun, khusus kullun makumpul dari sekepin hadis ban Al-Quran, maka itemuni ternyata lafal kullun tak sedak seperti yang dikatakan orang-orang Wahabi. Kullun, ya kullun tak mending makna buntan. Lafal kullun bisa taksis kalaban hadis lain atau belain. Contohnya nikah wa salatu tarawih, seperti salat tarawih. Mereka termasuk tadek dengan zaman Rasulullah. Imam Ibn Lain semacam. Sebeda dari zaman Rasulullah, kika dintah Rasulullah SAW dalam malam Ramadan pertama tanggal situ, kalintah asolat dekat masjid sampai habis. Marina insya. Kemudian iyalah tibi sahabat, kala kuna pada sahabat nora. Jadi banyak. Malam kedua. Malam ketelok banyak. Atau malam ketelok nikah, malam kedua banyak, malam ketelok nikah Rasulullah SAW tak keluar. Pada malam keempat Rasulullah SAW keluar, pas acara itu. Harapan kau minta keluar, tak kok terawih je, wajib lagi. Jadi tak ada ringan makmum. Kena nora asolat, akasih asolat Rasulullah. Tada Rasulullah dikau mandi kemari kali itu sombong zaman Rasulullah. Kemudian Imam Sayyidina Umar bin Khattab itu orang awi terawih bi tibe bang salat bi tibe bang kepi. Minta lebur Sayyidina Umar ada buaki pas itu salat berjamaah pasti bentuk situng imam mereka demam bentuk Sayyidina Umar setadak zaman Rasulullah. Harus Sayyidina Umar ada bu ni'matil bid'atu hadhihi. Oh cang mereka, cang mereka. Oh jadi saya maksud Sayyidina Umar bid'ah. Duotan. Tetapi lafal kullun ni kan Rasulullah SAW yang tak belir. Mun bisa ebagi ke lughatan, apa mun ebagi ke Mahmud demi tak bisa. Ceng lafal kullun lah pada. Ketika ngocak kullun, awal iya lughatan bensar. Apa ada masuk kapti? Rasulullah SAW kan urusan agama itu. Akan ke masalah kullun, mi bisa mian ebagi ke lughatan tak nak. Apa mun ebagi ke bid'atan mahna suhtu sedorak. Ihdathur rubat wal madaris ban akabai banyak-banyak pondok wal madaris ban banyak-banyak madrasah. Ini kata ada zaman Rasulullah mereka ngaji tak bahas madrasah ada pondok dan sebagainya. Wa kullu ihsanin lam yuhad fil asri al-awwal ban sakapin ban sabat-sabat kebagusan lam yuhad setaikan dalam apa kullu ihsan fil asri al-awwal dalam masa pertama masa Nabi. Wafil hadith, berdalam hadith, jelas lagi. Man sanna sunnatan hasanatan fil islami, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Dalam hadith lain, man sunna fil islami hasanatan, dalam terasana, man sunna fil islami sunnatan sayyiatan. Dalam hadith lain. Siapa orang yang sedang mabad? Akan bila lampa bagus dalam Islam, orang yang dikangkan oleh kencaran lampa bagus kena mengkencaran sekapin orang yang sealakoh dengan lampa bagus kena tanpa ada kekurangan dari sealakoh tanpa sehingga oleh kencaran kena pas sempurna kapin ahiyal bid'ah al-madmumah halli amalil maulid aslun minas sunnah an-nabawiyah man lain semacamah. Sayangnya, sayangnya aslina, kenapa tidak lega atena? Kan kuih ngocak lagi, inilah perbedaan ulama. Okey, kau tak anda. Ini terserah sampean tak anda, tak masalah. Sedati masalah kesampean ni. Kecak ngocak. Aju ala kau haram, aju ahli neraka. Ya. Mereka menyebabkan perpecahan antar umat Islam. Ini kesih yang disayangkan. Ini kita tak anda. Walau orang tidak mendapat, terserah mereka. Kita hanya ingin legalah atenah pada madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki. Perbedaan itu jelas ada, tapi alhamdulillah tetap berangkulan. Bani pas ngocak, kuburiyun, bid'iyun, ahadun nar, menis macam. Nikah kan mempanas ke kokteh. Nikah kan menjadikan perpecahan. Pada orang Islam, masa dengan yang terkuat dari orang Islam, nikah persatuannya. Salah pun pengajian ni ke saya ke kocak. Sampai ulama-ulama kita macam lu kan ada boleh agama dia mungkin karogen masalah kuburan, masalah tauhid, masalah masalah bid'ah. Kita ada boleh ajaran-ajaran selain. Saya serang ngolong ke ajar hata buhan bu. Saya tak nombor saya kelaku boleh di bahasa guru-guru kita kan. Kalau kamu mengajin mereka, ya tak lah, ya tak warning, ya rasanya banyak. Cuma ketika tepatkan masalah cinta Nabi, jangan berlebih-lebihan. Ingat tak boleh lah tutruni kama atratin nasoro Isa bin Maryam. Kata yang dilabai ini kan diperdebatkan lah masalah yang diajak
kula biasa ngotak ke sampian, mun mereka kita pendapat tak masalah. Sama bani dalam bab akidah furu' kita tak masalah, santai kita mendebati mereka polan dalam masalah tak ande ni ke pendapat selain. Seakan-akan membeni di ngabang ni kata dia. Itu harus dibenarkan sebelum masyarakat kecil ni kecil bingung.